konsep kedai kopi ini di Bandung ini terbilang unik karena semua operasionalnya memikirkan aspek ekologi. Mulai dari listrik yang digunakan memakai tenaga surya, hingga air untuk mencuci yang digunakan memakai air hujan. Bahkan gelas yang digunakan memakai bahan singkong hingga saripati jagung. Sekilas tampak tak ada yang berbeda dalam aktivitas sebuah kedai kopi di Jalan Sumbawa Kota Bandung ini. Semua hampir terlihat sama seperti kedai kopi pada umumnya. Namun perbedaan dan keunikannya terletak pada konsepnya. Mengusung aspek ekologi dalam setiap aktivitasnya, kedai ini memanjakan pencinta kopi tapi tetap menjaga alam. Coffee shop yang memikirkan operasionalnya itu memikirkan keramahan lingkungan. Nah, simple sih sebenarnya kenapa bisa kayak gini, karena kita nggak mau untuk nikmatin secangkir kopi gitu ya, itu mengeluarkan energi yang berlebihan gitu. Jadi kita pengen dari awal produksi di kebun kopi sana sampai di gelas itu kita benar-benar ketat untuk masalah ekologikalnya gitu. Jadi kita memikirkan sustainability buat beberapa tahun ke depannya. Salah satunya panel tenaga surya ini misalnya, memanfaatkan sinar matahari, semua operasional listrik di kedai ini datang dari panel surya ini. Ada pula air yang memanfaatkan air hujan. Air hujan ditampung dalam toren untuk digunakan seluruh kegiatan pencucian di dalam kedai. Tak hanya itu, gelas di sini pun memikirkan aspek ekologi. Demi menjaga alam, bahan plastik tidak digunakan di sini. Melainkan gelas yang digunakan merupakan berbahan dasar singkong hingga saripati jagung. Oh iya, kebetulan aku tuh emang suka ngopi. Kebetulan juga aku sering banget kesini. Jadi udah kenal juga sama barista-baristanya. Dan dikasih tahu kalau misalnya di sini tuh ramah lingkungan kafenya. Jadi kebetulan karena aku juga pecinta lingkungan, jadi aku pikir dengan sering datang kesini juga lumayan mendukung sifat aku yang suka cinta lingkungan juga gitu. Selain konsepnya yang menjadi magnet pencinta kopi, aneka racikan kopi tanah air juga memanjakan lidah para penikmat kopi di sini. Dian Permatasari, Bandung.